Oke guys, balik lagi sama aku Made. Kali ini aku bakalan mukbang ini guys. Produknya dari Mujige yang jajangmyeon atau mie hitam Korea. Jajangmyeon dari Mujige ini sebelumnya aku udah pernah cobain, jadi aku mutusin buat mukbangin lagi karena ini rasanya tuh bener-bener enak banget. Nah, ini aku porsinya lumayan banyak. Ini piringnya sampai penuh. Nah, cara penyajiannya juga gampang banget. Ini bener-bener definisi mie instan yang sesungguhnya, guys. Nah, dalam satu kemasan itu kalian udah dapetin mie udonnya dan juga bumbu hitamnya, atau ini bumbu kedelainya guys, kedelai hitamnya. Dan cara masaknya juga gampang banget. Pertama kita masukin semua mie dan juga bumbunya, lalu kita panaskan langsung di wajannya. Sudah itu aja, dan tunggu sampai kurang lebih 5 menit dan mie-nya sudah ready guys, sudah siap dinikmatin mie udonnya. Wah, ini baunya itu enak banget, sedap banget. Buat kalian yang belum pernah coba, kalian wajib banget cobain jajangmyeon dari Mujige ini guys. Rasanya itu enak banget, recommended banget. Oke, dan juga ditemani aku makan dengan spam, dan aku tambahin cabai cincang di atasnya guys, biar ada sensasi Indonesianya. Jadi ada makanan Korea dan juga Indonesia sambel. Oke, mantap. Oke, jadi biar nggak kelamaan langsung aja ke makannya. Sebelum makan seperti biasa aku mau berdoa dulu. Oke, berdoa selesai, kita langsung aja sikat guys, cobain dari mie-nya ya. Wah, licin banget nih mie-nya. Wah, masih panas. Makan. Wah. Nah, buat kalian yang penasaran rasanya dan pengen beli, kalian bisa kunjungin Indomaret atau Alfamart terdekat. Stoknya udah banyak banget ada di sana, guys. Nah, jadi rasanya itu dominan manis, ada rasa pedas mericanya, dan ada sensasi bawang bombaynya juga guys. Enak banget tapi, dan nggak bikin enak. Sekarang cobain spamnya guys, pakai cabai cincang atau sama geprek.
Wah enak banget, spam ditambahin cabai cincang. Enak. Lanjut ke jajang mionnya guys. Mantap. Sebelum lanjut ke spamnya, aku mau habisin mie dulu. Untuk sisanya ini aku pakai sendok aja guys. Wah. Oke, lanjut spamnya guys. Wah, oke, okay. Aku udah kenyang banget. Udah kelar juga. Jajang mion dari Mujige ini sumpah enak banget. Oke, okay, jadi sekian dulu video dari aku buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Dan kalau kalian punya ide atau saran silakan tuliskan komentar. Sampai jumpa lagi di video mukbang selanjutnya. Thank you dan nonton. Bye.